Hey Malu, welcome to my channel. Jadi aku nih mau masak mie nya, tapi aku liatin dulu bumbunya ini. Ada ini kayaknya si kriuknya gitu deh. Terus ini ada bumbu saus kecap sama minyak bawangnya, terus ada bumbu ininya, mie gorengnya. Dan aku bakal kerjain si Berber pakai bon cabe level 10. Jadi nanti aku kayak bakal bagi dua gitu mie-nya, dan yang punya si Berber bakal aku kasih ini. Karena kalian pernah ada yang request juga untuk kerjain si Berber. Mari kita lihat apakah dia kuat. Ini lagi aku masak, terus sudah aku ini iriskan dan kasih bumbu. Kita aduk-aduk aja guys sampai merata. Mari kita mulai guys, taburkan. Mantap. Aku gak tega sih sebenarnya. Segimana ya nih? Segini udah pedes belum sih? Belum lah ya, kita terus-terus masukin. Udah guys. Finally ready guys, siap untuk kerjaan si Berber. Mari kita lihat reaksinya. Oke Malu, di video kali ini kita bakal mukbang apalagi pong. Mie ayam kopi. That you could do. Itu mie sarimi varian terbaru, tapi ini sebenarnya udah beberapa minggu mungkin ya, tapi aku baru tahu juga lagi-lagi. Ini mie sarimi puas. Di sini tuh mie goreng rasa fried chicken ayam crispy, dan katanya ini tuh crispy-annya rasa apa? KFC, ayam ya. KFC. Mari kita coba ya guys. Dan ini tuh satu mie-nya ini emang banyak, jadi aku cuma ini dua bungkus aja karena segini juga udah banyak, dan aku bagi dua karena katanya mie ini tuh pedes banget pun. Ya, banget pedes banget. Jadi aku nggak tahu kamu akan kuat atau enggak, makanya aku kasih kamu sedikit. Nanti kalau misalkan ternyata habis, bagus, berarti kamu bisa makan yang ini. Nanti kita makan berdua lagi, oke? Sebelumnya kita baca doa dulu, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Kalian kalau nonton video aku sambil makan itu lebih bagus sih guys. Coba kriukannya deh yang rasanya kayak KFC katanya. Mirip guys. Kriukannya ini beda. Kriuknya. Ini kan ada banyak sayang di sini. Ketutup. Ya muter sama gede. Ini tuh kriukannya jadi beda dari mie goreng pada umumnya. Kalau mie goreng pada umumnya tuh kayak biasa aja, nggak ada istimewa, tapi kalau mie sarimi ini kayak emang crispy-nya ayam KFC, enak. Dan, menurut aku ini rasanya enggak. Kenapa enggak bisik-bisik ngomongnya? Iya. Menurut aku ini rasanya enggak pedes kok, guys. Kayak mie goreng biasa. Menurut kamu gimana? Iya juga, sama kayak kamu. Apa? Enggak pedes. Beneran enggak pedes. Beneran gak pedes? Jadi ini yang ininya, yang istimewanya emang ayam crispy-nya aja sih. Crispy-nya aja. Si kriuk-kriuknya ini. Kalau mie-nya sama kayak mie goreng biasa guys. Ada yang di bawah-bawah. Gigitan yang pertama. Udah gigitan keberapa kali? Kamu makannya dikit-dikit banyak ya? Pengen dikit-dikit. Dengerin suara kriukannya guys. Kurang. Yang aku loh. Enak. Ini tuh harganya 3.000. Ada tulisannya kok. Kalau aku bilang ini recommended atau enggak, aku nggak bisa bilang ini recommended sih. Cuma kalau kalian penasaran boleh aja beli. Tapi
cuma dikasih kriuknya aja yang kayak KFC. Ya. Enak banget yang crispy-crispy-nya. Ini enggak pedes sama sekali. Enggak. Emang ini apa berapa? Ini ya sama aja. Maksudnya emang ini kan yang bilang pedes katanya. Pada sama sekali. Nah, ajak kamu. Nah, kata catanya betul ya. Enggak pedes. Itu kok tadi kasih jeruput. Pedes. Pedes gak sih menurut Ipa? Sama sekali enggak. Bibir kamu merah. Pedes ya. Bumbunya. Ini kamu mangga merah. Kenapa ya? Kan kamu merah enggak punya sih. Kamu kan tebal bibirnya. Ya kamu kayaknya rasanya beda deh. Coba aja. Tapi yang ramen ini enggak pedes. Enggak banyak-banyak. Enak crispy-nya. Pedes po. Enggak. Pedes po. Enggak. Coba yang teteh. Ladaannya. Makanya teteh bilang kok kamu pedes. Enggak. Kita. Aku kayaknya udah deh. Soalnya biasa aku mau ngasih buat mama sisanya. Jadi aku gak akan habisin semua. Kamu kuat pedes banget. Cepet habisin. Dan sekarang udah beres. Mari kita bongkar. Jadi. Level 10. Bon cabe. Yang tadi gak pedes. Karena ini tuh gak pedes guys. Ini sarim ini gak pedes sama sekali. Pokoknya rasanya kayak digoreng. Makanya aku bilang. Karena emang gak pedes. Yang kalian tunggu-tunggu kan, karena banyak yang request. Kita lihat katanya kalau si Barbar dikasih makanan yang lebih pedas daripada yang aku. Jadi ini udah sesuai request kalian. Makasih yang udah ngasih saran. Kalian boleh request video apa selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan skip iklannya. See you next video. Bye-bye.